Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Pirin ni asalnya ada signal, tapi tuan rumah cabut, tak boleh, kita akan pasang semula lah untuk kerja malam ni. Pemasangan semula dan tracking untuk signal IPN Kutekong. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tekan tombol subscribe. Kami selamat, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, kita siap pasang pirin dah. Asalnya duduk atas bumbung, lepas tu tuan rumah mungkin tukar atak bumbung baru. Kita akan pasang tepi ni mudah, nanti kita tukar bumbung tak ada masalah dah. Okay, kita pergi start je lah kah, nak ke apa. Sekarang ni esro lah, ni esro. Kita coba kutaikom. Kutaikom 5, 6 dan 8. Sudah, ni aku sempat. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai dan dapat signal. Kejap saya tunjuk di dalam sebab saya tak boleh buat video, hujan lebat tadi. Okay, signal terdapat dah untuk semua TV, untuk Taikom, Taikom Thailand. Baik dah, lupa tekan tombol subscribe, komen, share lah. Kejap saya tak ambil rumah. Baik dah, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai pasang semula pirin. Rasanya tuan rumah dia mungkin lebih rumah tu kat atak lain. Kita kena pasang ambil lagi. Waktu signal tak ada. Okay, sekejap kita boleh ambil rumah tu. Baik-baik. Potkan tombol subscribe. Comment, share lah. Baik-baik. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan. Sekarang terdapat kat sini. Untuk 11130 tinggi. 76%. Boleh tidak dapat 34. Saya cuba main TV dapat berapa. 12604. Okay, cantik. Alhamdulillah sudah tinggi lah. Hari dapat anda. Sudah tinggi lah. 72 kualiti 80. Terbaik, terima kasih. Tuan, kita dah on decoder IPM. IPM HD Pro 2. Dah dapat dah, kita cari mono. Mana mono? Mono 29 lah. Okay, mono. Mono and the movie. Okay, tinggi, quality strength tinggi. Lepas tu apa lagi? Point TV. Nampak semua. Amarin. Nampak. Bumerang kartun. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, selesai pemasangan semula this ISRO untuk decoder and decoder, bukan decodernya, untuk decoder IPM HD Pro 2. Asalnya dia ada signal, tuan rumah ada pindah, pasang semula dia tak dapat lah. Okey, itu saja tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terima kasih.